sekolah SMA untuk melakukan penjaringan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Untuk MAMS ketahui, penjaringan kesehatan anak sekolah atau screening adalah salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini siswa-siswi yang memiliki masalah kesehatan agar segera mendapatkan penanganan sedini mungkin serta tersedianya data atau informasi untuk menilai perkembangan kesehatan peserta didik. Adapun proses rangkaian screening meliputi pemeriksaan kebersihan perorangan meliputi rambut, kulit, dan kuku, pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antrometri, pemeriksaan ketajaman indera penglihatan dan pendengaran, serta pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Namun, sebelum pemeriksaan dilakukan, siswa-siswi akan terlebih dahulu diberikan pemahaman ya MAMS tentang pentingnya screening ini. Perempuan harus naik, kalau tidak naik tidak normal, ya. Sehingga kenapa dikasih tablet tambah darah mencegah jika dalam masa-masa puberta seperti ini sudah terjadi naik, mencegah banyaknya darah keluar dikasih tablet tambah darah, mencegah. Jadi masa-masa puberta, masa kita, masa kita banyak hal, ya. Ditandai dengan apa? Masa pubertas kita dengan apa? Tumbuh, laki-laki tumbuh apa? Kumis, ya kan? Perempuan pembesaran payudara, buah darah. Betul sekali, itu normal. Jadi kalau tidak ada misalnya umur 15 tahun ke atas tidak ada payudara di tingkat besar buah darah, itu dia normal. Harus bisa, itu pilihan. Ya, ingin tahu sedini mungkin. Kalau ada masalah, dilakukan tindakan. Jangan sampai berumur di atas 20 tahun baru menunggu. Kalau berdana itu akan besar. Baru perempuan laki-laki itu laki-laki apa yang ditandai dengan apa? Apa yang besar? Besar. Apa lagi? Terjadi dalam bidang raga besar. Apa lagi? Suara. Yeah.